Bagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min gharin yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah, kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin sebarin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya. Dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Saya sudah dapat pahala, teman saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya sama teman saya dipanen pahalanya oleh imam, karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, hukum syar'i muadzin panen pahala satu masjid karena dia yang memanggil. Dan ada orang yang lebih hebat lagi teman-teman sekalian, orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid, karena semuanya dia panen pahalanya. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau muadzin, karena dia menyumbang dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta teman-teman sekalian.